di mana beliau bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya lalu baginda Nabi SAW merincikan apakah yang dimaksudnya pemimpin negara atau memang ada yang lainnya Nabi SAW mengatakan wal imamu ra'in wa ar Seorang pemimpin negara, dia adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa ar Dan seorang laki-laki, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya sebagai suami dan sebagai ayah kalau sudah punya anak. Dan juga akan diminta pertanggungjawaban وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا Begitu pula dengan wanita, dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Rumah, penataannya, kerapiannya, makanannya, segala macam kebutuhan rumah. Begitu juga dengan anak-anak yang dititipkan di rumah oleh suaminya wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa ar seorang pembantu seorang pegawai staf mereka adalah pemimpin di harta pemimpinnya atau tuannya atasannya dan dia juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin itu wa kullukum ra'in wa Maka sadarilah kata Nabi SAW kalian semua pemimpin dan akan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin tersebut. Jadi tidak harus lingkupnya adalah pemimpin negara. Tapi seorang suami, ayah, seorang istri, ibu, seorang atasan, seorang bawahan. Semuanya bertanggungjawab